Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan, kepahaman, dan kemanfaatan dari materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Lanjutkan materi yang kemarin, kita sekarang akan bahas tentang sistem transaksi e-commerce. Atau mungkin lebih tepatnya kalau dulu kita sesuai dengan kontrak belajar, intinya sama, yaitu tentang bagaimana sistem pemesanan dalam e-commerce tersebut. Ya, sistem transaksi atau sistem pemesanan di dalam e-commerce. Ketika kita berbicara tentang toko online atau elektronik komersial yang sudah biasa mungkin sudah kita sering pahami, sudah sering kita lakukan, sudah sering kita praktekkan, dan sudah mungkin jadi keseharian kita di era sekarang ini. Apalagi sekarang ada ya, masih ada yang pandemi juga, sehingga semuanya sudah online, termasuk belanja pun juga dilakukan secara online. Maka kita ketika mempelajari bagaimana sistem transaksi terjadi di toko online itu, maka biasanya kita akan mendapatkan beberapa hal. Satu, contoh paling mudah misalkan kita pakai yang saya alami misalkan, atau tidak alami juga biasanya nanti tidak begitu. Misalkan kalau kita pakai Shopee gitu misalnya, maka sebelum kita melakukan pemesanan itu biasanya kita punya akun dulu. Punya akun atau punya member, ya, atau punya identitas yang nanti akan diklarifikasi oleh Shopee, diverifikasi oleh Shopee, kemudian lewat akun itulah kita kemudian mengakses halaman dari Shopee. Nah, ketika kita buka akses di Shopee itu, maka kemudian di sana akan muncul banyak produk-produk yang sesuai dengan apa yang ditawarkan atau yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah kita search, ya, dengan cara scroll, cari yang sesuai dengan pilihan kita, kategorinya apa, dan sebagainya. Atau cara yang kedua, kita dan menggunakan fasilitas pencarian. Kita ketikkan produk yang kita inginkan, kemudian dari database dia akan, si toko online ini, marketplace itu, nanti dia akan munculkan apa yang sesuai dengan yang kita cari. Nah, setelah yang kita cari itu kemudian kita peroleh, maka kemudian kita akan memilih, ya. Memilih, kemudian nanti akan, kalau kita masih pengen cari yang lain di toko tersebut atau yang lain, maka kita bisa masukkan kepada shopping cart atau keranjang, ya. Masukkan keranjang, kita ambil lagi, kalau sudah selesai nanti kemudian baru ke halaman pembayaran. Nah, di halaman pembayaran itu, sana kita diminta untuk melakukan klarifikasi terhadap berapa produk apa saja yang kita beli, berapa jumlahnya, pembayarannya berapa, ongkos kirimnya berapa. Kalau sudah, nanti kemudian check out akan diarahkan kepada sistem pembayaran, ya. Tentu saja sebelumnya kita juga setting bahwa produk yang kita beli itu akan dikirim kemana, ke alamat kita yang mana. Nah, sehingga di profil ataupun di akun pengguna, user itu ada fasilitas untuk melakukan perbaikan, editing. Nah, kalau sudah fix, maka nanti kemudian pengguna atau user atau kita akan melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, apakah lewat uang digital, cash, atau transfer, atau misalkan pakai Shopee Pay dan sebagainya, atau COD dan sebagainya. Nah, kalau sudah, maka akan dikonfirmasi. Ya. Kita transfer, kita bayarkan, maka kemudian akan muncul konfirmasi bahwa pembayaran telah diterima, kemudian barang itu berubah status dari yang tadinya dikemas atau menjadi dikirim. Sampai kemudian barang itu sampai di tangan kita,
kita akan user, kita akan kembali, kemudian proses selesai. Nah, dari yang selesai itu kemudian biasanya mereka akan meminta untuk diberikan komentar ya, penilaian seperti itu. Nah, itu proses yang terjadi ketika kita melakukan pemesanan atau belanja secara online. Nah, yang pertama itu adalah terkait dengan order. Bagaimana sistem belanja atau sistem pemesanan atau sistem order. Belanja di dalam e-commerce itu juga disebut dengan order, pesan. Ya, kalau kita di toko manual, kita pergi ke toko tersebut, kita milih-milih dan sebagainya. Tapi kalau kita di e-commerce, ya, toko kita ya komputer itu atau gadget itu atau smartphone itu, kita tinggal pilih di sana, kemudian kita pesan atau order. Pembeli disebut juga sebagai customer ya, penjual disebut juga sebagai merchant, oke? Baik penjual dan pembeli dibutuhkan pengetahuan tentang sistem belanja untuk menghindari kecurangan atau sabotase dari pihak ketiga. Ya, tapi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, sistem seperti itu kurang lebih seperti itu kalau kita misalnya belanja di suatu marketplace X gitu misalnya atau A gitu ya. Nah, nanti yang lainnya mungkin sama ada perbedaan sedikit. Misalnya yang di Bukalapak, yang di Shopee, yang di apa namanya LX dan lain sebagainya. Kurang lebih sistemnya seperti itu. Sehingga dalam sebuah sistem e-commerce setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online, yaitu satu store atau marketplace tersebut, kemudian di sana ada penjual dan pembelinya, kemudian ada payment gateway atau sistem yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan kurirnya atau jasa pengiriman atau produk itu kan nanti kemudian dikirim begitu saja gitu, kurir atau jasa pengiriman. Nah, faktor konsumen itu belanja online. Ini penting ketika kita nanti ingin berbuka toko online, maka kita mempertimbangkan apa saja atau kenapa kok konsumen itu akan belanja secara online. Nah, faktor-faktor kenapa konsumen memilih untuk belanja secara online, satu, kemampuan finansial. Ya, karena biasanya kalau belanja online itu kan ya butuh beberapa fasilitas lah. Paling tidak dia punya layar yang digunakan untuk memilih misalkan komputer atau gadget atau smartphone. Beda kalau belanja di tetangga ya tinggal datang saja. Nah, langsung berangkat saja kalau di tetangga. Kemudian lebih banyak promo yang ditawarkan ketika belanja online. Entah itu dari tokonya sendiri ataukah dari entah itu dari penjualnya atau dari tokonya. Penjualnya saya menawarkan misalkan diskon atau bonus ongkir. Maka kemudian ada juga yang kemudian tertarik karena dari marketplace-nya sendiri atau toko online itu menawarkan promo, promo ongkir, ongkos kirim atau promo besar-besaran di hari tertentu gitu. Misalkan yang sering kita lihat kadang-kadang misalnya smartphone dengan harga Rp1.000. Nah, itu kan menarik. Ya. Padahal harga aslinya sekitar 2 juta itu hanya Rp1.000 atau 2.000. Motor juga sebagainya. Ya, bagaimana itu bisa terjadi ya karena keuntungan. Keuntungan yang diperoleh kemudian bisa memanjakan konsumen atau member yang menjadi anggota dari marketplace atau toko online tersebut. Ini untuk mempertahankan biasanya kesetiaan pelanggan. Ketika melihat keluarga atau teman yang memiliki barang baru, terkadang konsumen jadi ingin membelinya walaupun tidak selalu butuh. Ini namanya tren ya. Ya, itu juga berpengaruh. Yang keempat, iklan atau promosi di media massa. Tapi ada juga faktor yang menyebabkan konsumen itu tidak ingin belanja online. Nah, ini perlu kita cermati juga nanti kalau kita memberikan kepada toko online. Satu, transaksi dan perlindungan konsumen. Terkadang banyak orang yang takut akan penipuan yang terjadi ketika belanja online. Kenapa? Karena tidak ketemu secara langsung.
orang tidak ketemu penjualnya langsung, hanya lewat gambar saja, hanya lewat tampilan saja, tidak interaksi langsung. Interaksi pun kadang-kadang hanya lewat chat, tidak ketemu dengan orangnya. Ya, sehingga ini benar atau tidak, tokonya ada atau tidak, orangnya benar atau tidak, itu tidak bisa dipastikan secara 100%. Beda kalau kita langsung ke toko tetangga, itu kan benar-benar ada wujudnya, tokonya ada, orangnya ada, dan sebagainya. Belum lagi masalah pembayaran kartu kredit yang dapat diakses oleh sabotase orang nakal. Kadang-kadang ada hacker yang bisa memanfaatkan sistem pembayaran dari seorang, kartu kreditnya ada yang menjahili dan lain sebagainya. Barang yang sampai tidak sesuai dengan keinginan dengan di toko, yaitu termasuk resiko. Karena yang ditampilkan tentu saja foto, ya, foto-foto itu bisa editan dan lain sebagainya. Kadang misalnya yang diterima beda warna, beda spek. Pesannya biru yang dikirim, yang diterima hitam atau merah. Ya. Kemudian misalkan tidak sesuai dengan coraknya atau motifnya, ya sama-sama bentuknya tapi motifnya beda dan sebagainya. Gitu. Sehingga ini menjadi minat dari orang itu belanja belanja online itu kadang mereka berpikir dua tiga kali. Atau toko yang saya dihubungi ketika konsumen telah membayar, ini sudah membayar tapi kok nggak ada perubahan status, nggak dikirim-kirim atau nggak dikemas-kemas, tidak sampai-sampai. Ya, padahal sudah dibayar. Dan ini saya juga pernah mengalami, tapi ya alhamdulillah toko online-nya dari penyedia jasa marketplace-nya itu kemudian mengembalikan uang yang kita sudah bayarkan. Sehingga ada keuntungan ketika kita menggunakan marketplace bukan pakai toko online sendiri, yaitu dengan mereka berkomitmen untuk menjaga kepercayaan sehingga uang yang dikirimkan itu tidak langsung masuk ke penjual tapi ditampung dulu di marketplace-nya. Baru setelah dinyatakan barang itu dikirim, baru uang itu masuk ke penjual. Begitu. Ini untuk menjaga kepercayaan dari para konsumen. Barang tidak dapat dilihat secara jelas, hanya bisa menerka saja, tidak mengerti apakah nanti barang yang dikirim akan sama dengan barang yang ada di gambar. Ini jadi kekhawatiran bagi mereka. Sehingga kalau kita membuat sebuah toko online, yakinkan bahwa yang dikirim adalah sesuai dengan apa yang ada di gambar. Tunjukkan juga bahwa toko Anda itu adalah barang Anda nyata, toko Anda itu juga nyata dan bisa dihubungi. Misalnya Anda tidak punya toko secara fisik, tapi alamat dijelaskan jelas. Ya. Karena kadang-kadang begini, oh ini ternyata alamatnya tidak jauh nih dari tempat rumah saya. Saya tak kesana aja. Terkadang harga yang ditawarkan lebih mahal dari membeli dengan yang datang di tokonya langsung. Kadang karena terkena pajak misalkan, atau terkena biaya premium atau terkena biaya ongkir dan sebagainya, sehingga kadang akan menjadi lebih mahal. Barang yang dijual kebanyakan sudah tidak bergaransi atau garansinya tidak bisa dibuktikan. Ya. Paling sering kadang kita itu misalkan beri software itu. Software kok harganya murah gitu ya. Ya kita sebagai pembeli senang gitu. Kalau harganya murah. Normalnya software ori itu sama 1 juta, gitu. Tapi ini jualnya kok hanya 20 ribu. Gitu. Ya kita selaku pembeli itu kadang ya senang. Tapi begitu kita kadang-kadang menerima itu, oh ternyata krek-krekan hasil bajakan. Gitu. Ya, sehingga nggak ada garansinya. Garansinya, oh ternyata tidak bisa diinstal atau tidak sesuai dengan spek komputer kita, sehingga tidak ada garansi uang kita kembali, ya walaupun hanya 20 ribu misalnya.
tidak mengerti cara untuk belanja online dan menurutnya tidak praktis. Oke, kalau ini masalah pendidikan, ya, masalah pengetahuan, pengalaman dari si pembeli atau user. Ya. Kata customer. Proses transaksi atau pengirimannya lama. Nah, sehingga penting kayak di beberapa marketplace itu mereka sudah bisa memberikan berapa lama barang ini akan sampai di tangan pembeli. 3-2, 3 hari, 3-4 hari. Nah, kalau lebih dari itu, maka nanti akan ada penalti dari marketplace kepada si penjual. Nah, ketika nanti Anda membuat sebuah toko online, ini penting juga untuk diantisipasi. Kapan barang itu akan diterima. Kalau jauh, berarti pakai jasa kurir seperti apa, ya perkiraannya berapa lama, dan lain sebagainya. Kalau dekat, sama 5 jam itu, ya berarti nanti akan dikirim berapa lama, berapa jam lagi, atau besok, dan lain sebagainya. Ketika orang itu mau belanja, orang memutuskan untuk belanja itu online, saya memilih nih belanja online nih. Saya butuh ini nih komputer atau gadget atau mungkin tas atau sepatu dan sebagainya. Maka setelah dia punya akun masuk ke toko online-nya, kemudian dia akan dihadapkan dengan katalog. Yang katalog dari gambar itu akan ada keterangan ini nama produk ini apa, harganya berapa. Mungkin kalau ada bonus, bonusnya berapa, posisi tokonya ada di mana. Dan di sana juga ada fasilitas untuk melakukan pemesanan add to cart. Add to cart. Atau mungkin katanya yang pembelian gitu misalnya. Kalau diganti dengan kata-kata pembelian. Add to cart itu kalau misalnya kita ingin belanja lebih dari satu. Tapi kalau satu biasanya memang kadang langsung beli. Ya. Merchant atau penjual itu menunjukkan daftar atau katalog barang. Nah, ya. Jadi kalau marketplace itu kan banyak penjual. Nanti ketika kita klik kunjungi toko itu, maka sana akan muncul apa saja produk yang dijual oleh toko ini. Nah, di sana berisi checkbox. Checkbox untuk memilih ini produk yang saya beli. Penjelasan atau detail produk, deskripsi produk. Sekarang suatu software itu kemudian diskusikan ini apa nih update terbaru berapa sistem requirement kayak apa misalkan atau produk ini kemudian penjelasannya kayak apa detailnya kayak apa size-nya apa saja kalau misalkan ada kategorisasi juga kuantitas tersedia berapa ya jangan sampai pembeli kecewa karena di sana dipampang ternyata barangnya nggak ada. Dan harga. Menampilkan pilihan sistem pembayaran. Jika nanti sudah di check out, sudah selesai, maka nanti ada pilihan pembayaran untuk memudahkan pembeli itu dalam melakukan pembayaran apa lewat transfer atau ke uang digital atau e-wallet atau COD dan lain sebagainya. Customer diminta untuk mengisi data yang tadi ya di halaman member tadi atau di pendaftaran registernya itu. Biasanya customer itu diminta untuk mengisi data-data pribadi seputar nama, alamat, GPS kadang yang peta itu, kemudian nomor kontak dan lain sebagainya. Disediakan tombol submit atau check out. Tombol submit atau check out ketika pengiriman sudah selesai kemudian di submit atau di check out. Atau misalnya, oh ini ternyata ada kesalahan, saya pesennya dua kok yang masuk baru satu. Atau kelebihan satu misalnya. Maka ada proses desain, pengurangan dan penambahan. Atau mengulangi lagi proses. Untuk memperbaiki dari pesanan yang dilakukan oleh konsumen itu. Nah, sebuah toko online atau marketplace biasanya menyediakan juga yang namanya shopping cart atau ini fasilitas yang digunakan pelanggan untuk mengumpulkan barang-barang yang ingin mereka beli. Barang-barang yang mereka ingin beli, artinya barangnya tidak hanya satu. Sebelum mereka melakukan pembayaran atau check out, maka mereka mengumpulkannya di shopping cart itu.
Sehingga di dalam shortcut itu ada fasilitas juga katalog online, fasilitas untuk mengalungkan koreksi, mengurangi atau menambahkan, atau mengubah jenisnya ini, ukurannya ini, dan lain sebagainya. Perubahan email atau alamat kirim, kalkulasi biaya yang muncul ya ketika nanti sudah selesai, itu muncul kalkulasi biaya dan masalah tentang pengiriman, teknis pengiriman. Ini jenis kurir yang tersedia apa saja, kira-kira berapa hari, harganya berapa. Seperti itu. Kemudian cara pembayaran, terkoneksi ke mana saja, bank apa saja, atau fasilitas pakai uang digital apa saja. Nah, tadi tentang pemesanan, sekarang tentang pembayaran, payment gateway. Semakin banyaknya yang melakukan pembayaran belanja online, pembayaran pun juga oleh toko online atau marketplace itu dibuat agar menjadi lebih mudah, dimudahkan. Bagaimana agar pelanggan itu dimudahkan dalam melakukan pembayaran, pemesanan, pembayaran, dan termasuk nanti kita juga kita usahakan. Nah, misalkan kalau bisa ya, misalkan kalau transfer bank ya tidak hanya satu bank ya, karena mengakomodir nanti kalau pelanggan itu atau customer memiliki bank yang ketiga misalkan. Dan kadang banyak dengan menawarkan promo-promo tambahan, misalkan dengan membayar sekian maka nanti gratis ongkir untuk sejumlah sekian, atau potongan harga. Dan menggunakan fasilitas ini maka mendapatkan potongan harga atau diskon atau bonus-bonus yang lain. Nah, cara kerja dari payment gateway, pelanggan memutuskan untuk membeli suatu produk, informasi ya, kalau pelanggan sudah memutuskan suatu produk sudah check out, maka informasi mengenai transaksi akan disampaikan pada payment gateway. Misalkan ShopeePay, GoPay, dan lain sebagainya ya. Itu kemudian meneruskan informasi tersebut kepada proses pembayaran bank. Kan dia terhubung dengan bank. Nah, terhubung dengan bank. Jadi ini misalnya. Kalaupun tidak, itu biasanya kita diminta untuk ngisi saldo. Oh, ternyata ketika kita mau melakukan bayaran, ShopeePay kita kurang. Berarti kita butuh untuk melakukan top up, menambahkan saldo kita. Nah, bagaimana cara menambahkan saldo? Di sana ada fasilitas. Fasilitas untuk tambah saldo. Nah, tambah saldo itu kemudian kita akan masuk ke bank kita, mobile banking kita, misalkan nanti kita pilih salah satu payment gateway di sana, uang digital di sana, misalnya dari ShopeePay, kemudian kita ketikkan nominal, dan kita kirimkan, kita isi user atau password atau PIN gitu ya, kemudian uang tersebut akan terkirim ke payment gateway atau ke ShopeePay itu. Nah, sehingga ada hubungan antara bank dengan ShopeePay atau dengan GoPay dan lain sebagainya. Itu ada hubungan. Mereka sudah terkoneksi. Nah, ketika saldo itu sudah, maka kemudian ini akan memudahkan pembeli itu untuk melakukan transaksi. Samping dengan promo-promo dan lain sebagainya, kalau Anda pakai ini, maka Anda hemat sekian ribu. Kalau Anda transfer, biasanya akan kena cas sekian ribu, tapi dengan ini hanya cukup dengan mengeluarkan sekian ribu saja. Contohnya misalnya kalau transfer bilang 7 ribu, tapi kalau dengan uang digital tersebut milik marketplace tersebut kita hanya kelihatan 1.000 rupiah. Di antaranya keuntungannya seperti itu. Payment gateway kemudian meneruskan tersebut ke prosedur bank, prosedur pembayaran meneruskan informasi transaksi ke asosiasi bank terkait akan menerima permintaan ini dan mengirimkan balasan dengan kode khusus, dan prosesor pembayaran akan mengirimkan pesan itu ke payment gateway. Oh, ternyata sudah di top up.
atau transaksi ini kalau misalnya transfer ya. Jadi nanti toko online itu kan dia terkoneksi dengan bank. Ketika kita belanja itu ada invoice atau ada nomor order ya, nomor order sekian sekian digit lah kita, kadang enggak anu ya, enggak menggurukan tapi ada itu ya. Nah, nomor tagihan ini, nomor invoice ini itu akan tercatat di banknya. Namanya nanti ada virtual account di sana itu atau alamat yang digunakan untuk mengecek tagihan konsumen ini. Nah, kalau sudah ya, jadi kita nanti akan tinggal pastekan saja ke mobile banking itu, kemudian dari mobile banking langsung akan munculkan tadi tagihan yang tadi sudah kita lakukan di marketplace. Tagihannya langsung muncul di sana. Kita diminta membayar sekian. Nah, kemudian kita tinggal ketikkan PIN atau password, maka pembayaran itu langsung akan nanti otomatis terdebit terkurangi dari rekening kita. Saat begitu itu sudah dikirimkan, maka status nanti akan di sana akan berubah. Jadi sudah terbayarkan. Itu. Saya kira itu penjelasan tentang bagaimana sistem transaksi yang terjadi di e-commerce. Nah, di toko online kita itu juga nanti kalau kita misalkan masih punya online yang sederhana, ya intinya nanti dipermudah. Bagaimana membeli itu mulai dari memilih barang, kemudian melakukan pesanan, melakukan pembayaran, sampai kejelasan terhadap sistem pengiriman ataupun kurir sampainya barang kepada konsumen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana aplikasinya di e-commerce ya, e-commerce toko online kita. Jangan lupa Anda harus menghidupkan dulu SAM-nya ya, SAM-nya dihidupkan. Paling tidak dua ini, APC dan MySQL Anda hidupkan. Nah, kalau sudah hidup, kemudian Anda masuk ke browser. Nah, sini ya. Nah, sekarang sudah saya buat. Sudah saya buka. Nah, di sini ini adalah toko online kita. Maka tadi sistem pemesanan seperti apa di sini? Nah, ini kita lihat. Ini. Di sini ada foto. Ya, ada foto, ada deskripsi, ada keterangan, ada hargane, ada add to cart-nya, ada produk detailnya di sini. Kalau misalkan di sana ada varian atau kategori, maka di sana juga ditampilkan kategorinya seperti apa. Nah, inilah yang disebut dengan katalog untuk memudahkan pembeli itu mengetahui produk-produk yang ditawarkan dan ingin dibeli seperti apa, penjelasannya kayak apa, harganya berapa, dan fasilitas ketika dia ingin membeli. Nah, langkah pertama yaitu dengan si konsumen itu membuat akun dulu tadi ya. Kalau kita ke Shopee, kalau apa kan buat akun dulu. Karena buat akun di mana di sini ya, account ya. Account itu account, terus kemudian kita isi di sini ini register ya. Register misalnya saya isikan. Passwordnya sama nanti. Oke, pilih detail silakan. Nah.
Kebayan 55281. Baik, Jakarta. Sama tuh Jakarta nanti ya. Silahkan dulu. Akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 24, 5, 5, 6, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 4, 6, 2, 1. Ya. Udah, lihat di situ dulu, kemudian kalau udah kita register, kita pendaftaran. Ketika kita sudah masuk, maka biasanya kita ini, ya, tadi seperti ini sebenarnya. Nah, kita diminta foto, itu sudah bisa terregister. Nah, di sini sama dengan apa yang tadi. Nah, sekarang kita akan lakukan pemesanan. Pemesanan, pemesanan ya, atau mungkin advokat, ke kampus shopping satu lagi kami kita temukan baju ada ya tunggu ini koleksi dan oke advokat. Dan kita langsung ke shortcut. Shortcut, maka di sini akan munculkan ini. Ya. Apa yang tadi sudah kita belanja, ini tadi sudah ya. Ini. Yang kita masukkan. Ya. Di sini akan munculkan produk yang kita beli, jumlahnya berapa, harganya berapa, totalnya berapa, sistem barangnya kita dikabari. Mau apa? Oh, transfer bank. Ini seperti yang terjadi tadi di toko online yang biasa kita gunakan. Kalau sudah, oke, kita lakukan off service, kita check out. Kemudian progress. Begitu. Ya, ya. Ini kalau mau di order di sini. Melihat order pesanan kita. Nah, itu yang jangan lupa untuk logout ya kalau sudah selesai. Itu yang saya sampaikan, yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat mempraktikkan. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.